Cik, Pak Long sebenarnya dah nak balik dah. Tapi bila Pak Long dah settle semua ayam-ayam Pak Long nampak ayam gajah ni ada masalah. Yang bapak dia tak ada masalah. Yang ibu dia tu, dia macam menonong yang macam tu. Ni ha cik. Tu. Kepala dia pun macam sengit sebelah saja. Mari kita lepas tengok. Apa nilai sendiri nah. Ni. Ni mak ayam gajah ni. Nampak tak tu? Lihat dia pun terkalih belah kanan saja. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik-cik Pak Long. Apa khabar cik semua? Terima kasih banyak-banyak kerana pemain tengok di channel Kebun Abah. Video hari ini berkisar tentang ayam gajah. Juga disebut sebagai ayam Israel. Pak Long tak tahu pasal apa. Cik, ayam gajah ni Pak Long beli dengan harga RM5 ya dulu. Waktu tu dia baru berumur. Bawah daripada seminggu, 5 hari, 6 hari, 7 hari macam tu. Pak Long beli bukan sebab apa. Itu masa kecil-kecil dulu, Pak Long ada order light success. Light success ni bila sampai, Pak Long rasa macam tak berbaloi lah nak bela sikit-sikit. Jadi Pak Long pergi carilah ayam gajah. Ayam gajah hidup membesar elok, yang jantan membesar elok. Yang 2 ekor tu telah dimakan oleh pemangsa lah dalam laut tu. Tinggallah 2 ekor ni. Yang 2 ekor ni, Pak Long bagi makan tadi, Pak Long nampak macam ada pelik sikit lah pada ayam betina Pak Long tu. Mari kita lepas dulu, hampa tengok sendiri lah. Jom. Di sini ada 2 ekor saja, sepasang lah. Hak betina tu memang dah bertelur lah. Pak Long dah dapat lah 2-3 biji telur. Pak Long letak dalam inkubator Pak Long. Mari cik. Kita lepas tengok dulu, apa tengok sendiri. Kaki dia capik ke? Badan dia melengkung ke? Apa ke? Mari. Mari keluar, mari keluar. Mari keluar eh. Cepat, cepat. Keluar. Keluar, 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 keluar. Keluar. Keluar, keluar cepat. Keluar cik. Oleh kerana dia tak mau keluar, Pak Long nak masuk, Pak Long nak halau dia keluar. Kita halau dia keluar. Nampak tak? Nampak tak ayam ni? Ayam ni dia pusing. Dia macam dia tak nampak jalan. Tu. Okey. Yang ni ya. Okey. Kita keluar, kita tengok dia. Dia jadi lagu mana? Apa sebenarnya yang berlaku pada dia? Cik, cik tengok. Kalau Pak Long halau macam ni, dia tak dapat nak berjalan lurus tau. Jalan. Nampak? Nampak tak? Nampak tak? Cik nampak tak? Jom. Kita pergi sana, pergi sana, pergi sana. Kok mana pun dia patah balik. Dia pergi depan, dia patah balik. Jom. Jom, dia tak dapat nak pergi. Nampak tak? Pusing, dia pusing kot tu juga. Cik, pasal apa cik ni? Nampak, pusing lagi. Dia pergi, dia pusing lagi. Cik, pasal apa dia? Dia pergi. Pergi. Tapi, dia pusing. Pergi, dia pusing. Jalan kau ni, bagi nampak sikit. Sana, cik, sana. Sana. Nampak dia jalan. Jalan pusing lagi. Jalan pusing lagi. Ada masalah apa? Cik. Nampak gaya macam tak sihat lah. Kalau tak tahu dari segi apa dia tak sihat. Cik. Kalau sihat dia tak macam ni cik. Kita nak pegang pun dia tak mau. Nampak tak? Nampak tu? Dia pusing lagi. Tu. Pelik ni cik. Pelik. Nak kata kebun ni diserang oleh apa penyakit ayam, tak juga. Tengok ayam-ayam lain sihat saja. Lagipun tak ada ayam-ayam yang daripada luar main ke sini. Tengok tu. Kalau sihat dia tak macam ni je. Nampak tak? Tu. Dia akan bergembira. Lompat sana, lompat sini. Ni baru Pak Long perasan ni. Tengok. Tengok tu. Duduk. Nampak tak cik? Tu. Duduk. Tak mau mangkit. Tak mau mangkit. Mangkit, cik, mangkit. Dia tak mau. Tak mau mangkit, cik. Tak mau mangkit. Cuit sikit pun tak mau. Umur tak panjang lah. Sudah. Cik. Tengok dia menapas. Hap. Apa dengar sendiri ya.
Macam penat tu. Oh, macam dia penat tu. Okey, tak apa cik, tak apa cik. Pak Long nak halau masuk dalam law tu balik. Video ni untuk hak depan daripada Pak Long cakap ni adalah pada hari inilah, hari pertama ni. Pak Long nak balik dulu, nanti kita sambung balik video ni untuk esok. Esok Pak Long nak main, Pak Long nak tengok apa jadi pada ayam ni. Makin laih ke, makin okey ke? Pak Long ingat kalau dia makin laih esok, kita bubuh ubat pisau sajalah. Daripada kita nak biar saja mati macam tu kan. Lagipun memang Pak Long belau untuk Pak Long makan. Tu ha nampak. Haru-haru cik, haru-haru cik tu. Jom, kita sambung dalam video yang sama tapi hari yang berlainan selepas ni. Pak Long baru sampai cik. Kita sambung video yang di depan tadi tu. Ni hari lain ni, hak video depan tu, hak semalam punya. Tapi hari ni Pak Long tak bawa pisau lah. Tak mau sembelih hari ni. Kalau sembelih hari ni Pak Long akan susah lah. Sebab kedai nak proses pun tak ada. Apa nak kena buat sendiri. Jadi tak apa, kita mari tengok dulu apa jadi pada ayam gajah Pak Long hak betina ni. Ada tu itu. Ada. Ni ha cik, ada cik. Ha, tapi dia meleweh macam tu lah. Pak Long rasa dia bukan jenis sakit. Sakit serangan ataupun sakit jangkitan hawak macam tu Pak Long rasa bukan. Sebabnya tengok kepala dia terheleh-terheleh macam tu. Kau nampak tengok kan? Kau nampak tak tu? Ha. Bila dia berjalan, dia pusing-pusing. Dia berjalan, dia pusing-pusing. Nampak tak dia pusing? Dia tak boleh nak pergi ke depan. Adakah bapak ni terlalu besar untuk dia nak tahan daripada panjat lah? Pak Long rasa macam tu juga ni. Mungkin kena patut dengan bapak ni ke. Bapak ni memang besar je. Ni 4 kilo tak kurang je. Manakala yang ni, ibu dia tak besar mana. Ha, duk pusing macam tu lah. Nampak lah ha. Mari kita lepas tengok. Nak tengok. Ha? Kepala pusing macam tu. Ha, mai keluar. Ha, bawa lor keluar. Bawa betina tu keluar eh. Nak tengok. Mau tengok sendiri cik. Tu yang bapak oh. Memang besar tu. Ha, keluar mai. Keluar mai. Mai. Mai keluar. Kau tengok cik, betina ni dia nak keluar tapi dia nak keluar tu tak boleh. Dia terpusing macam tu nampak. Ha, dia nak keluar tu. Syoh, pergi keluar. Tengok ha. Nampak tak? Berapa kali tawah lah. Ha, tu ha. Ha. Hei, haru dia ni. Kalau nak sembelih pun kita kena sembelih hari Sabtu ataupun hari Ahad lah. Hari petang-petang macam ni payahlah. Perlu nak uruskan dia payah. Tengok ha. Dia masih boleh berjalan, tak ada masalah. Mai, dia pun nak tengok ni. Keluar. Perlu cuba halau dia keluar. Ha. Mai, keluar. Mai keluar. Mai keluar eh. Nampak. Dia pusing juga. Halau keluar pun dia pusing juga. Ha, keluar. Ha, tengok dia tak dapat nak keluar apa? Dia pusing lagi. Pusing lagi. Ha, apa kata kita tutup ni? Kita bagi jantan tu duduk luar, kita tengok apa yang berlaku dekat dia ni. Ni cik. Macam nak tengok. Laih lah, memang laih betul. Kita tengok ah. Ha. Tak nampak ke apa sebelah? Tak nampak sebelah kot cik. Tengok ah. Ha. Awak hang ni. Duduk sini nak tengok. Kat balung dia ni tak ada apa, balung dia ni cuma ni je. Tengok lihat. Tengok. Lihat patah ke? Lihat dia bengkok aje. Bengkok ah kat sini bengkok. Tengok tu ha.
Tak apalah, kita biarlah sampai hari Sabtu ke hari Ahad ni. Dia ni pun lebih kepada macam ayam kampung kacuk ni. Dia tatah bukan ayam gajah. Tengok ha, cik. Ha. Belah ni tak nampak, cik. Belah ni tak nampak, nampak. Ha. Hei, hei. Ha, dia tak nampak belah ni. Ke? Ha. Hei. Belah ni? Belah ni, belah ni? Ha. Tak boleh tahan lama lah, Pak Long tak boleh simpan. Kalau Pak Long simpan macam ni, naya Pak Long, naya dia, silap-silap, sehari dua lagi mati. Tak apa, kita simpan lagi 2-3 hari, kita tunggu hari cuti, kita sembelih lah. Macam ni, tak apa, sembelih je. Dia bukan jenis sakit-sakit, awak macam tu. Dia jenis sakit leher macam ni je. Kalau dia mati dalam masa 2-3 hari, tak ada sembelih ni, tak ada lah rezeki Pak Long. Tu, pak di luang. Tu, bapak di luang. Rasanya bapak ni panjat dia, panjat patuk-patuk dia ni. Dia kan sekok je. Lagipun saiz dia tak sama. Hak tu memang besar kau. Hak ni kecil ni. Tengok ha. Tu ha. Selain daripada Pak Long tunjuk ayam gajah ni, hak ni pun sama juga, cik. Pak Long tengok hak ni pun sama juga. Bapak dia besar juga. Hak betina tu, dia macam terhelek lebih kurang sama macam ni. Mungkin dia pun kena panjat, kena pakut, kena patuk jugalah dengan jantan. Pak Long tak tahulah dia tak sama saiz ke. Kalau tengok sini, bapak besar, hak betina kecil. Hak ni pun sama juga. Bapak besar, betina kecil. Hak ni terlalu besar, cik. Hak ni tak ada masalah. Macam RIR dengan Lomeng Beruang Pak Long ni tak ada masalah. Dia pun nak keluar ni. Tapi bapak pun besar juga. Pak Long tengah mencari, meneliti apa masalah dia. Pak Long lebih tengok kepada saiz tu, dia tak sama antara jantan dengan betina. Yang macam ayam gajah tu, kemungkinan besar. Masa Pak Long beli dulu, memanglah dia jual satu bekas tu, dia habak semua ayam gajah ni. Tapi mungkin takut terselit. Hak tu bukan ayam gajah. Pak Long biasa bela ayam kampung kacuk. Macam tu lah ayam kampung kacuk. Warna pun lain kan. Kalau kita tengok ayam gajah tu, ayam gajah dia warna putih-putih, macam putih hitam, macam tu sikit. Yang ni dia warna coklat-coklat macam tu. Pak Long tak tahulah. Jadi itulah yang boleh Pak Long buat video. Video semalam sampai hari ni. Niat hari ni memang nak sembelih lah. Bila pekiat-pekiat balik, kalau sembelih, Pak Long nak kena cabut bulu sendiri, macam-macam. Tunggu hari cuti lah, cik. Terima kasih banyak-banyak. Pak Long buat laporan pada kita semua, apa yang berlaku pada ayam-ayam Pak Long. Nampak gayanya ayam gajah hak betina tak strong lagi, tak kuat lagi. Sama juga macam ayam light success Pak Long, yang betina tak strong juga. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana pemain tengok di channel Kebun Abah. Pak Long mengucapkan ribuan terima kasih yang duk main sedia setia menyokong Pak Long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.